Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Romi Roy. Dan kali ini saya akan membuat nasi tumpang kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa proses pembuatannya, tonton terus ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan bahan-bahannya, yakni ada 1 kg beras yang sudah dicuci bersih. Ada santan segar, minyak goreng untuk menumis, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, daun pandan, serai, dan lengkuas. Dan untuk pewarna merahnya ada buah naga, kita parut nanti. Lengkapnya ada sate ayam, sambal goreng ati, ayam goreng, bihun goreng, telur balado, tauge urap, dan juga kol. Dan ada selada sebagai garnisnya. Bawang merah dan juga bawang putihnya kita iris. Kita iris bawang merahnya, bawang putihnya juga. Ini saya akan panaskan 3 sendok makan minyak goreng. Ini kita tumis. Masukkan lengkuas, daun serainya kita amarkan, pesonya mantap. Kita masukkan. Kita tumis sampai harum. Masukkan daun salam, 3 lembar daun salam. Daun jeruk kita sobek-sobek, lalu kita tumis kembali. Tumis hingga harum. Baunya sedap sekali. Matikan apinya. Bumbu yang telah kita tumis tadi kita masukkan ke dalam rice cooker. Dan tambahkan santan segarnya. Ini saya pakai setengahnya saja. Nanti bisa dicampur dengan sedikit air. Lalu berasnya kita masukkan ke dalam rice cooker. Dan kita tekan tombol cooknya. Tunggu hingga matang. Tambahkan 1 sendok teh garam. Dan untuk warna merahnya saya pakai buah naga. Ini buah naganya saya potong jadi 2.
Saya ambil separuhnya saja. Lalu saya kupas. Kita ambil dagingnya. Lalu kemudian kita parut untuk diambil airnya. Ini buah naganya kita peras. Kita ambil airnya. Kita tambahkan santannya. Wis. Ini nasi putihnya sudah matang, kita angkat nasinya, taruh ke dalam baskom. Dan kali ini saya akan membuat nasi yang warnanya merah. Ini setengah kilogram beras yang udah dicuci bersih. Lalu ini ada santan dan juga perasan dari buah naga. Kita masukkan. Kita masukkan nasinya, berasnya. Masukkan berasnya. Ini serainya kita masukkan, daun pandan, daun salam 3 lembar, daun jeruknya, lengkuasnya. Lalu kita tutup, tunggu hingga matang. Jangan lupa nyalain tombol cooknya. Namun sayang, nasi yang dihasilkan dari perasan buah naga dan dicampur dengan santan segar, hasil nasi yang telah matang berwarna orange, bukan pink ataupun merah. Dan untuk membuat warna merahnya, saya tambahkan pewarna makanan merah. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Nasinya kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakan yang berbentuk tumpeng. Kita masukkan nasi yang berwarna merahnya. Kita masukkan perlahan-lahan. Dan jangan lupa kita ratakan. Kita ratakan terus. Dan jangan lupa nasinya kita tekan-tekan biar
tercampur dan sekarang padat. Sekarang giliran nasi yang warna putihnya. Kita masukkan. Masukkan ke dalam cetakan. Nasinya kita ratakan. Lalu kemudian kita keluarkan dari cetakan. Lengkapnya kita tambahkan ada bihun goreng, telur balado, ayam goreng, sate ayam, sambal goreng, dan juga sayur urap. Kemudian saya akan menambahkan telur ayam dan juga telur puyuh yang telah diberi warna untuk mempercantik tampilannya. Lalu saya akan menambahkan potongan ketimun. Kita taruh di pinggir dan kemudian saya tambahkan buah tomatnya yang telah dipotong. Dan ini dia tumbang kemerdekaannya, siap disajikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Amin. Monggo dicobi. Ya. Coba. Anak lapar nih. Mari tepuk tangan dong. Yo, kasih ayah amin. Semoga. Wes kompet tapi wes. Enggak orang gua tahu. Udah lu gua mikir. Nih, pakai ayam mau capek. Kita makan ayam. Tunggu nama gua nih, Mat. Enggak batuk. Tak boleh sebut nama sakit. Enggak, Pak. Iku aja pesenan acara-acara. Catering apa? Catering. Tadi ya, makan bersama. Ulang tahun. Tapi nanya. Tapi nya. Tapi yang merah enggak ini? Apa? Tapi nang, itu juga sebutan, Mbak. Ini nang lagi. Ini lagi makan bersama sama paman. Belum pernah kan. Eh, Mama. Eh. Dan juga saudara-saudara. Dari Kudus. Namanya umur panjang bareng nang. Kumpul. Ini kumpul enggak jarang banget kumpulnya. Momen berapa tahun tuh? Udah berapa tahun?
2 tahun sekali. Bukan setahun sekali. 2 tahun sekali. Enggak, setiap hari. Pokoknya. Gimana deh rasanya deh? Enak. Mantap. Mantap. Mantul, mantul. Mantul. Mantul, mantul. Mantul gitu. Mantul, mantap, betul. Ya. Mantap, betul. Makasih. Lepotan. Gimana rasanya, Mas? Hah? Rasanya gimana? Rasanya kurang. Kurang apa? Kurang banyak. Kurang banyak. Tapi enak. Saking enaknya. Mbak, enak gak? Enak, enak. Nambah lagi dong. Udah habis. Kenapa?